Video kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana sih caranya ngeprint lewat HP. Ini mulai awal ya, mulai awal dari kita ngonekinnya. Terus, oh iya, ini jaringannya harus pakai WiFi ya. Kalau tidak pakai WiFi ini tidak bisa. Nah ini teman-teman kabelnya di sini. Ini connect ke WiFi-nya. Terus pertama kita download aplikasinya dulu. Aplikasinya di Play Store ya, seperti ini. Canon printer ini. Ini kan berhubung saya udah download ini ya. Terus ini kita buka WiFi-nya. Ini WiFi-nya. Kita tahan. Terus kita pilih ini. IP ini yang nantinya dimasukin di mesin fotokopi. Kita pilih bintang, kemudian preference, network, TCP, IP. Kemudian pilih yang 4. Ini kita isi 192.168.100.89. Terus ini kita isi 255 seperti ini. Kita oke. Ini kita pilih print. Terus kemudian setuju. Setuju lagi. Terus kita oke. Kemudian kita pilih ini ya, gambar plus di pojok kiri. Kita pilih di auto ini. Nah, ini langsung muncul ya. IRA 4251. Kita pilih yang ini, kita centang. Terus kita add. Ini coba kita print dokumen ya. Coba kita print ini. Katalog. Terus kita ini kan filenya bolak-balik ini ya, kita copy bolak-balik.
Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman.